Thank you.
berkorban demi negara, ku rela berkorban demi ulama, ku rela berkorban. Maju, maju, ayo maju, ayo terus maju. Demi dirimu ku siap berjuang. Ya berjuang gak mas? Nih hati-hati, tapi jangan nih laki-laki hati-hati. Jangan pernah bikin seorang wanita jatuh cinta kepada kita kalau hati kita tidak sepenuhnya untuk mereka. Oke. Karena bahas cinta sepihak itu menyakitkan dia bang. Oke. Tapi kan sekarang biasanya cewek itu baperin kita sebagai laki-laki. Habis itu kita ditinggalin. Iya. Oh kebalik, sukanya cowok yang baperin. Ya, makanya jangan pernah bikin seorang wanita jatuh cinta kalau memang kita nggak benar-benar jatuh cinta kepadanya. Semoga mendapatkan jodoh yang soleh-soleha. Dan semoga yang habis tersakiti, habis putus cinta mendapatkan jodoh yang terbaik. Pahamilah kalau memang ada laki-laki yang menyakiti kalian, mbak. Itu bukan ditangisi tapi disadari bahwa yang nyakitin kalian itu tidak pantas untuk mendapatkan cintanya kalian. Karena cinta itu harus bahagia. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya ini satu sih lagi nanti langsung mahal dia. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi. Nusantara. Sallallahu Nabi Muhammad. Kami semua putra putri Indonesia. Sopan santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, acik acik dong Indonesia Raya. Tanah airku Indonesia, tanah airku Indonesia.
jaga Indonesia. Dia saja merdeka oleh para pegawai satukan bangsa. Adakah ada lagi segala perpecahan? Oleh para pujang harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Oh tanah airku, ورضوك شفتك على هذا المصدر.